Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sahabat Buduk-Buduk. Nah, di video kali ini saya berada di batu misterius bosku ya, atau batu keramat yang ada di makam Dusun Jedong, Desa Centong, Kabupaten Mojokerto, atau Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, sorry. Nah, ini batunya. Batu ini sangat disakralkan oleh penduduk setempat bosku, yaitu penduduk sini, karena batu ini pahatan kuno. Nah, batu ini juga di apa ya, dipercaya ada penunggunya bosku. Seperti ini batunya, ini benar batunya ini besar banget. Batunya ini sampai mungkin 3 meter bosku ya, berbentuk persegi 5. Nah, seperti ini di dalamnya itu dipendam. Kenapa dulunya itu enggak dipendam bosku ya? Karena pernah dicuri orang. Dicuri orang, terus apa ya? Ya pokoknya ke tetua desa sini atau mungkin ya orang yang dipercaya memiliki ilmu magis itu bermimpi atau diipeni bosku ya, para batu itu di tempat situ disimpan di daerah Surabaya. Terus berbondong-bondong orang kampung situ itu menjemput batu itu atau mengambil lagi batu itu yang dicuri orang, ditaruh di Surabaya itu. Akhirnya ketemu lagi, terus dipendam setengah gitu ya. Jadi tidak bisa diambil lagi sekarang. Dulunya itu cuma digeletakkan saja. Sebenarnya ini bukan punden desa bosku ya, cuman batu keramat atau batu yang atau peninggalan orang dulu. Jadi dari pahatannya itu memang kayak pahatan orang dulu bosku ya. Nah, seperti ini batunya. Biasanya kalau ada apa namanya, ada orang punya hajat itu sini dikasih apa, sesajen bosku ya, atau memberi penghormatan kepada leluhur sini bosku ya. Jadi bawahnya ini memang bukan makam, bukan bosku ya, ini bukan makam. Nah, ini sekedar batu saja. Tapi kalau untuk pundennya itu ada di sebelah jalan raya sana. Kapan-kapan saya tak ke sana. Nah, oke, sebelum video ini berakhir, saya ucapkan banyak terima kasih buat bosku yang sudah mampir ke channel saya. Bila mana berkenan, mohon di subscribe bosku ya. Bila mana saya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih bosku sudah mampir ke channel saya. Biasanya ini apa namanya, sini tuh banyak orang apa ya, melihat penampakan bosku ya. Katanya ada pocongnya, katanya ada apa. Saya sih sejak mondar-mandir lewat sini sih belum pernah dilihat. Nah, ini sesajen yang ditaruh penduduk setempat waktu punya hajat bosku ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat bosku yang sudah mampir ke channel saya. Bila mana saya ada salah kata atau kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya bosku. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih.